Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengganti latar belakang atau mengganti background foto nanti dengan warna atau gambar. Kita menggantinya secara online.pg. Oke, langsung kita eksekusi saja. Kita buka browser internet tentunya. Kemudian kita masukkan alamatnya remove.pg. remove.pg pakai V. Nah, setelah itu akan muncul halaman website seperti ini. Kemudian kita cari tombol upload image. Di sini ada di sebelah kanan, kita klik upload image. Nanti akan muncul pilihan gambar atau foto yang bisa kita upload yang akan kita ganti latar belakangnya. Baik, sebentar lagi nanti akan muncul di sini. Ini oke. Nah, ini di sini sudah muncul. Misal kita ambil foto yang ini, kita klik fotonya, kita pilih open. Nanti secara otomatis tidak akan lama saya kira. Kemudian nanti akan latar belakang atau menghilangkan dengan background gambar atau juga dengan warna. Lalu gambarnya. Untuk mengganti backgroundnya, kita klik edit. Nanti akan muncul pilihan kita mau mengganti background dengan warna. Karena ini saya edit di sini pas foto, jadi saya akan mengganti backgroundnya dengan warna. Oke, kita tunggu sebentar. Nanti akan muncul. Setelah muncul pilihan warna seperti kita mau, misalkan di sini saya memilih warna merah. Saya klik warna merah. Kemudian saya klik di sini, nanti akan muncul tombol download di tengah. Nah, kita klik lagi tombol download ini, nanti akan secara otomatis mendownload edit. Oke. Nah, oke. Gambar sudah terdownload di sini. Nah, tinggal kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, ini foto yang tadi yang kita edit. Kita lihat hasilnya. Misalkan seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini backgroundnya sudah berubah menjadi warna merah. Sangat mudah kan? Oke lah, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dan silakan klik like, subscribe. Jangan lupa untuk dibagikan kalau di... Jangan lupa untuk klik subscribe, like, komentarnya juga. Dan jangan lupa untuk membagikan postingan ini, barangkali bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.